Aku adalah gadis desa biasa. Di sini aku memiliki cerita yang banyak sekali, mulai dari bercanda tawa, suka duka, dan lain-lain. Setelah kepergian orang tuaku, aku hidup sendirian dan aku ditinggali oleh mereka sebuah perkebunan kedelai. Orang-orang desa memanggilku Malika. Setiap harinya aku jualan kedelai di pasar dengan harapan laku semuanya. Ya, jualanku gak laku hari ini. Kayaknya kedelai ini harus diolah terlebih dahulu deh. Dan aku pun pulang. Aku sedang memikirkan cara. Kira-kira kedelainya diolah jadi apa ya? Oh iya, kenapa aku gak bikin dulu aja ya?